Hello, what's up guys? Selamat datang di channel Tamiasa 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara pembuatan tempe manis renyah. Dan mari kita saksikan videonya. Selamat menonton. Enjoy. Kita langsung saja ke bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama di sini ada 2 papan tempe. Kemudian berikutnya di sini ada 3 buah cabai besar dan kemudian ada 1 saset masako, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah dan setengah gula merah dan 5 buah cabai rawit dan yang terakhir 3 buah kemiri. Oke, lanjut. Untuk tahapan berikutnya kita iris tipis-tipis seperti ini tempenya. Ini dia hasilnya, kecil-kecil seperti ini agar membuat dia menjadi renyah saat digoreng nanti. Dan berikutnya kita haluskan semua bumbu. Ini dia potongan cabai besarnya seperti ini, julienne, dan ini dia bawang merah, bawang putihnya dan cabainya di kita potong seperti ini. Oke, kita lanjut tahap berikutnya. Dan untuk tahapan berikutnya, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Dan setelah panas seperti ini, baru kita masukkan tempenya. Wow, mantap guys. Goreng hingga kering. Setelah kecoklatan seperti ini, kita angkat lalu tiriskan. Ini dia hasilnya, tiriskan. Lalu kita masukkan yang kedua. Ini dia hasilnya setelah digoreng. Sudah kelihatan enak, tapi ini belum sibuk. Oke, sekarang kita siapkan untuk tahap berikutnya. Kita panaskan semua bahan. Ini kita mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih dan dipanaskan dengan minyak yang sedikit. Ya, tumis dulu sebentar hingga harum. Setelah dia sudah harum, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu bubuk. Setelah harum seperti ini, kita tambahkan sedikit garam. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk kira-kira setengah sendok makan. Cukup, lalu kita aduk. Jika sudah, terakhir baru kita tambahkan gula merahnya. Setelah gula merahnya masuk, kita tambahkan sedikit air agar untuk melarutkan gula merahnya. Kita masukkan sedikit air agar gula merahnya larut. Lalu kita aduk. Biarkan agar airnya menyusut terlebih dahulu, baru kita masukkan tempenya. Setelah airnya menyusut seperti ini, terakhir kita masukkan tempe. Ya, kita masukkan. Lalu kita aduk rata. Oh, guys. Oke. Tunggu hingga setelah dia kering seperti ini, sekarang kita angkat dan sajikan di piring. Kita tambahkan sedikit garnish daun bawang. Oke. Dan ini dia hasilnya. Sangat mudah sekali bukan untuk menirunya. Oke, selamat mencoba di rumah. Mantap sekali guys. Crispy, delicious. Oke, selamat mencoba. Itu dia video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.